ucapkan. Beginilah detik-detik polisi mengucapkan selamat ulang tahun saat menangkap pengedar sabu di Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku berinisial BAW itu pun sempat kaget dan kebingungan saat dibangunkan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung. Pelaku ditangkap di rumahnya yang berada di Kelurahan Parakan Kauman. Pria berusia 29 tahun itu ditangkap setelah banyaknya laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 43 kantong plastik berisi serbuk sabu-sabu siap edar, ponsel, dan beberapa alat lainnya yang digunakan oleh pelaku saat melancarkan aksinya. Barang bukti berupa sabu-sabu tersebut lalu dimusnahkan dengan dicampur air dan sabun deterjen untuk kemudian dimasukkan ke dalam sebuah blender agar tercampur rata. Pada kesempatan ini, yaitu akan dilaksanakan kegiatan pemusnahan tim sub bandar barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 ton. Pengungkapan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polres Temanggung yang saat konsisten SPKT Satres Narkoba Polres Temanggung Polda Jawa Tengah pada tanggal 22 Juli 2024 yang terjadi di Kampung Jogomertan RT 03 RW 8 Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Dilakukan dengan cara barang bukti narkoba jenis sabu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas dari Subdit Lapor Polda Jawa Tengah. Nah, setelah itu barang bukti narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam blender dan dicampur air dan di blender. Setelah itu barang bukti narkoba jenis sabu yang sudah di blender dimasukkan ke dalam ember dicampur deterjen kemudian dibuang atau dimasukkan dalam jaringan. Sehingga kita bisa bersama-sama menunjukkan Kabupaten Temanggung yang bebas dari narkoba. Cairan tersebut lalu dibuang ke sepi tank melalui saluran dari kloset kamar mandi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selamat ulang tahun kami ucapkan.